Hai 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 sobat, kembali kita ekspor melihat ikan-ikan duit yang ada di Pojok-Pojok Jogja. Lihat semangat anak-anak masjid. Nanti suaranya udah ada. Jalan. Mereka adalah perwakilan dari masing-masing wilayah kampung yang ikut festival takbir. Rombongan menuju ke balai kota tempat atraksi lomba digelar. Lumayan jauh jaraknya, sekitar 2 km. Tapi mereka tetap semangat dan takut. Bawa Tuhan. Masjid Hidayat Surya Wijayan untuk bisa memasuki area distrik di depan panggung. Dunia menutup mata akan sedihnya Palestina. Di bawah langit yang indah, suasana elok, asri dan megah, kehidupan di Palestina berdenyut kebahagiaan dan harapan. Meski di tengah tantangan yang tiada hentinya menerpa ketenangan, anak-anak bermain di jalanan berdebu, tertawa riang mengejar kupu-kupu yang terbang tinggi di langit biru. Namun, masa kebahagiaan itu tak pernah terduga akan sirna. Langit yang damai tiba-tiba terpenuhi kebisingan suara gemuruh yang menciptakan hebohnya teriak ketakutan, menghilangkan suara tawa, hirup segala ledakan mengguncang semakin tak terkondisikan. Serangan datang tanpa adanya peringatan, menghancurkan bangunan berkeping-keping, memusnahkan megahnya tempat ibadah, mengoyak kedamaian yang baru saja dirasakan. Teriakan dan tangisan mengganti riuhnya suara tawa, asap dan debu semakin membuat pusat tak beraturan. Tak ada pengampunan, bahkan kesempatan bagi warga untuk bernapas. Bertumpuknya luka-luka isakan tangis penuh derita, seolah semua hancur berantakan porak-poranda. Tumpah darah begitu menggenaskan suasana. Pengeboman datang tiada henti, menghancurkan apa saja yang ada. Hidayat Surya Wijayan. Sangat menguatkan juga ya kami pandangan kita dan juga para ini. Dan ini satu persatu. Apa ya? Betul sekali. Dan tanpa mengucapkan terima kasih yang telah pada donatur dan juga sponsor yang telah menyukseskan acara Jogja Takbir Festival 2024. Terima kasih kepada Bapak Dr. Anies Muhammad Ahmad Haji Sudibyo, Bapak Dr. Anies Guruan MA, Ibu Dr. Anies APT Selma Orbahina Enfes, Bapak Insinyur Ahmad Syauki Suratno MM, beserta sponsor PGM Kota Yogyakarta, PGA Kota Yogyakarta, Nasi Harok Masjid Hidayat Surya Wijayan untuk bisa memasuki area distrik di depan panggung. Dunia menutup mata akan sedihnya Palestina. Di bawah langit yang indah, suasana elok, asri dan megah, kehidupan di Palestina berdenyut kebahagiaan dan harapan. Meski di tengah tantangan yang tiada hentinya menerpa ketenangan, anak-anak bermain di jalanan berdebu, tertawa riang mengejar kupu-kupu yang terbang tinggi di langit biru. Namun, masa kebahagiaan itu tak pernah terduga akan sirna. Langit yang damai tiba-tiba terpenuhi kebisingan suara gemuruh yang menciptakan hebohnya teriak ketakutan, menghilangkan suara tawa, hirup Kamu kok yang ngomong bareng tuh?
Waktu dimulai dari sekarang.